Tekad dan niat untuk menunaikan ibadah haji menjadi modal awal bagi Nadi Murdia berusia 50 tahun berdagang ikan kering keliling di sejumlah pasar di Kabupaten Sika, NTT. Nadi Murdia rela menyisihkan uang hasil dagangannya demi niatnya bisa ke Tanah Suci. Bahkan, warga Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat ini sudah menyisihkan uang sebesar Rp500.000 di setiap hari pasaran sejak 10 tahun lalu. Hal ini dilakukan demi mewujudkan niatnya menunaikan ibadah haji. Penantian dan keprihatinannya terbayar sudah. Pasalnya penjual ikan asin ini akhirnya masuk dalam kloter 79 Sidoarjo. Nadi Murdia merupakan salah calon haji asal Kabupaten Sika, NTT yang siap diberangkatkan pada tanggal 30 Mei 2024 mendatang via Bandara Frans Seda Maumere. Kata dia, rasa haru tentu dirasakannya, pasalnya keinginan berangkat ke Tanah Suci memang sudah menjadi impiannya, ia juga berharap bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji dan bisa kembali ke Tanah Suci dengan sehat. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, Yosef Rangga Kapodo mengatakan, sebanyak 61 orang jamaah calon haji asal Kabupaten Sika, NTT siap diberangkatkan pada tanggal 30 Mei 2024. Ke-61 jamaah calon haji ini akan tergabung pada kloter 79 Sidoarjo. Ia menyebutkan 61 jamaah calon haji ini terdiri dari 24 orang pria dan 37 wanita. Adapun tahapan pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji sebagai berikut, pelepasan pada Senin, 28 Mei 2024 di Aula Kantor Bupati Sika. Selanjutnya pemberangkatan pada 30 Mei 2024 dari Masjid Al-Muhajirin, Perumnas menuju Bandar Udara Frans Seda Maumere untuk diberangkatkan menuju Asrama Haji Embarkasi di Surabaya. Kata dia, dari 61 jamaah calon haji kali ini, usia tertua 86 tahun bernama Putri Ali asal Desa Paga dan usia termuda yaitu Aulia Fadilah Rahma, 19 tahun asal Kota Uneng. Ia berharap para jemaah calon haji untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik, sehingga bisa menjalani proses ibadah haji hingga selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.